Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, dan seluruh penonton dimanapun antum-antunna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang masih setia ya mengikuti acara kita, kajian kita pada saat ini, yaitu kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasatiyah yang disyarahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa kita di dalam menetapkan asma dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, kan tidak boleh itu namanya tahrib ya, diakhirkan itu. Walaupun pembahasan kita sebelumnya kan terkait dengan masalah Allah Azza wa Jalla, yaitu menciptakan Adam ala suratihi, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim kan, innallaha khalaqa Adam ala suratihi ay suratillah. Ya kan begitu. Bentuk sungguhnya Allah Azza wa Jalla membentuk Adam di atas bentuknya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana rupanya bentuk Adam itu dan bagaimana bentuk Allah ya? Dikatakan surah lillahi ta'ala itu, kita katakan bahwasanya Allah punya wajah. Ini dalil semua ya, bukan kita ngada-ngada ini, bukan kita buat-buat, dan kita pun nggak berani mengatakan ini kecuali ada dalilnya. Allah ada wajahnya kata Asy-Syaikh, punya mata, memiliki tangan dan kaki. Tapi tidak mesti semuanya ini sama dengan makhluk gitu. Ini bukan sebuah kemestian sama-sama, tidak. Sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, makhluk saja pun sama makhluk itu kan berbeda gitu loh. Ya, kambing ataupun ontak punya tangan nggak punya. Semut ada tangannya ada, kita ada tangannya ada, kucing ada tangannya ada. Apakah sama? Enggak. Antara makhluk saja pun itu berbeda gitu. Apatah lagi dengan Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah kan itu awalnya kemarin itu kan. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini, menetapkan semua sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ada yang satu pun yang semisal dengan sifat-sifat makhluk. Ya, nggak ada yang serupa ataupun tidak ada yang semisal dengan sifat makhluk. Makanya kita dalam menetapkan asma dan sifat itu kan nggak boleh tahrib ya, nggak boleh kita rubah, nggak boleh kita menyimpangkan, nggak boleh juga ta'til ya, nggak boleh juga takyif, membagaimanakan, menggambarkan. Dan nggak boleh juga tamsil. Tamsil itu adalah memisalkan. Ah, gitu ya. Maka kata Asy-Syaikh, kita membaca di dalam kebanyakan kitab-kitab, mereka mengatakan tashbih, sekalipun yang mereka maksudkan adalah tamsil katanya. Maka sebenarnya yang paling aula atau paling afdol kita mentakbirkannya itu, ataupun mengungkapkan dengan kata tamsil, bukan tashbih. Karena tiga alasan. Pertama, karena itu dipakai oleh Al-Quran. Al-Quran menggunakan itu. Ungkapan Al-Quran menggunakan ungkapan tamsil, itu satu. Yang kedua, ya, sebagaimana dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tidak yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun. Yang kedua, tashbih sebagian manusia dimaknai yaitu menetapkan sifat, karena memang Ahlus Sunnah dinamakan oleh sebagian manusia itu sebagai musyabbiha. Kenapa? Karena kita menetapkan sifat bagi Allah. Karena kita menetapkan sifat bagi Allah, dianggap kita ini sama, menyamakan makhluk dengan Sang Khaliq, padahal tidak kan. Maka kalau kita katakan kita min ghairi tashbih, seolah-olah kita tidak menetapkan sifat, maka dikesankan ada makna yang rusak di sini. Maka kita menghindari penggunaan kata tashbih gitu kira-kira. Yang ketiga, bahwa menafikan tashbih secara mutlak ini tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena memang kalau ada dua perkara, tidak ada dari dua perkara pun, dari dua benda ya, dari benda-benda ataupun sifat-sifat, kecuali di antara keduanya itu ada semacam isyirak, naw'ul isyirak, yaitu ada sebuah irisan gitu ya, ada perkongsiannya gitu ya. Contoh sebagaimana disebutkan waktu itu adalah wujud itu. Ada. Bukankah manusia ada? Allah ada. Oh, sama dong Pak Ustadz. Kita katakan ini isyirak saja. Isyirak maksudnya Allah ada, manusia ada, tapi adanya Allah tidak seperti adanya makhluk. Kenapa? Karena adanya Allah itu wajib, sementara adanya makhluk itu mungkin. Itu. Begitu juga dengan as-sama, mendengar. Manusia kan mendengar kan? Ya antum para pemirsa sekalian kan dengar saya bicara ini. Artinya Allah mendengar, manusia mendengar, sama dong. Maka kita katakan ini namanya naw'ul syirak. Ada perkongsiannya dari sisi mendengar ya, tapi kan perbedaan mendengarnya kan beda gitu. Allah SWT mendengar sesuai dengan keagungan kelayakannya, tapi manusia mendengar tapi sesuai dengan kelemahan dan keterbatasannya. Lakin asal wujud sama musyarak. Tapi adanya pendengaran itu musyarak, sama. Artinya ada perkongsian, makhluk bisa mendengar, sang khalik bisa mendengar. Tapi tentu berpendengaran makhluk dengan sang khalik beda kan. Kita lah dari berapa jauh sih kita bisa mendengar? Ya, berapa banyak suara yang bisa kita dengar gitu kan. Tapi kalau Allah SWT semua makhluknya memohon kepadanya dalam waktu yang sama. Allah SWT mendengar semuanya. Kalau kita 5 orang aja ngomong gitu kan, pasti kita bilang satu-satu, saya nggak bisa dengar nih. Gitu kan. Banyak kali yang ngomong gitu. Satu-satu. Ah gitu. Karena kita lemah, terbatas ya. Baik. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Maka kita lanjutkan ini sekarang, pertemuan kita ini kita sampaikan murajaah ya terkait dengan bahasan kita yang lalu. Fa idza qulna, maka apabila kita katakan min ghairi tashbih, tanpa tashbih, wa nafaina mutlaqat tashbih, dan kita menghilangkan, menafikan mutlaqut tashbih, sara fi hada iskalun. Maka di sini ada masalah. Ada masalah jadinya kalau kita katakan min ghairi tashbih dan kita menafikan mutlaqut tashbih, enggak ada sama sekali no isyraqnya, enggak ada. Persamaannya enggak ada. Ah gitu kan. Maka di sini jadi permasalahan. Wabihada, oleh karena itu arafna, kita mengetahui anna ta'bira bitamsil aula min salasati aujuhin. Ya. Maka ungkapan dengan kata tamsil itu lebih baik ya dari 3 aujuh, dari 3 sisi. Ya, dari 3 sisi yang sudah kita sebutkan. Yaitu apa? Pertama itu diungkapkan oleh Al-Qur'an. Yang kedua nanti sebagai manusia makna tasbih itu menetapkan sifat. Jadi kalau kita katakan mengiri tasbih berarti kita tanpa menetapkan sifat. Jadi rusak maknanya. Itu. Yang ketiga karena memang tasbih secara mutlak itu tidak benar. Kalau kita katakan tasbih menafikan secara mutlak ya, menafikan persamaan secara mutlak itu tak mungkin. Ah gitu kan. Seperti tadi umpamanya. Kalau kita katakan makhluk ada. Kalau ada makhluk Allah nggak boleh ada. Kan gitu jadinya. Karena kita nggak boleh kan, nggak boleh sama dengan makhluk. Kalau ada apa yang ada di makhluk nggak boleh ada di Allah. Kita katakan bisa ada, ya kedua-duanya ada, tapi kan hakikatnya berbeda gitu loh. Hanya dari sisi makna saja, dari sisi lughahnya saja, bahasanya sama gitu loh kira-kira. Tapi kan hakikatnya, keadaannya kan berbeda. Ah gitu. Nggak usah kan dengan sang khaliq kita kan, makhluk dengan makhluk aja beda. Ah gitu. Jadi semakin menegaskan ini bahwa ta'bir atau ungkapan dengan kata tamsil itu lebih cocok, lebih layak dari 3 sisi tadi. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Fa in qulta, jika ada yang mengatakan, jika engkau mengatakan mal farqu baina takyifi wa tamsil, apa sih bedanya antara tamsil dan takyif? Nah, kan di dalam menetapkan asma dan sifat kan nggak boleh 4 itu kan. Nggak boleh tahrib, nggak boleh ta'til, nggak boleh takyib, nggak boleh tamsil. Jadi apa sih bedanya antara tahrib dan tamsil? Takyib ya, takyib dan tamsil. Takyib itu kan artinya membagaimanakan, menggambarkan gitu kan. Tamsil itu memisalkan. Ah gitu ya, memisalkan. Contoh. Jadi kalau ada yang berkata, apa sih Pak Inkulta jika engkau mengatakan mal farqu baina takyifi wa tamsil? Apa perbedaan antara takyif dan tamsil? Takyif itu membagaimanakan, menggambarkan. Tamsil itu memisalkan. Fal jawab, maka atau menyuruh memisalkannya. Fal jawab al farqu bainahuma min wajhaini. Maka jawabnya perbedaan di antara keduanya, antara takyif dan tamsil itu dari 2 sisi. Al-awwal yang pertama, anna tamthila dzikru sifati muqayyadatan bimumathilin. Muqayyadatan bimumathilin. Yaitu tamsil adalah menyebutkan satu sifat ya, muqayyadatan dalam keadaan diikat. Ya, dalam keadaan diikat dengan contoh. Fataqul, Kau katakan, yadu fulanin mithlu yadi fulan. Tangan si Polan seperti tangan si Polan. Ah, itu dia. Jadi memisalkan dia sudah. Tangan si Polan seperti tangan si Polan. Itu memisalkan. Itu namanya zikru sifah muqayyaratan bimumathilin. Menyebutkan satu sifat yang diikat dengan contoh. Seperti ada apa? Tangan si Polan sama seperti tangan si Polan. Sementara takjif adalah dzikru sifah ghairu muqayyadatin bimathilin, yaitu menyebutkan satu sifat tanpa diikat dengan contoh. Jadi tamsil itu lebih dalam daripada takyif. Selanjutnya nanti bagaimana selengkapnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bertahan di Salam TV sahabat keluarga. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi tamsil, kalau ditanya apa perbedaan antara keduanya, antara takyif dan tamsil, maka kita katakan perbedaan dari sisi. Sisi pertama, tamsil itu menyebutkan sifat yang diikat dengan contoh. Contoh ya, sebagai contoh ini tangan si Polan seperti tangan si Polan. Inilah tamsil namanya. Kalau orang mengatakan begitu, tangan Allah seperti tangan makhluk, ini tamsil. Sedangkan takyif ya, takyif itu adalah dzikru sifah, menyebutkan sifat ghairu muqayyadatin bimumasilin, tanpa menyebutkan contohnya. Mislu antakula, seperti engkau katakan, kaifiyatu yadi fulan kada wa kada. Gambaran tangan si Fulan itu begini dan begini. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini naqulu, kita katakan kullu mumathilin mukayyifun wala aks. Setiap orang yang sudah mumasil maka dia mukayyif dan tidak sebaliknya. Karena memang makna tamsil itu lebih dalam daripada mukayyif. Ah, itu dia. Ya. Maka kita katakan ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kalau dia tamsil, menyebutkan dia diiringi dengan contoh. Kalau dia takyif, hanya menyebutkan sifat saja tanpa diiringi contoh. Contoh ya, kita buat contoh yang lain. Tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ini namanya tamsil. Tapi kalau dia mengatakan tangan Allah tuh begini, 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 tanpa dia membuat contohnya, tanpa dia membuat perbandingannya, maka dia takyif pada hakikatnya. Ah, gitu ya. Jadi ada kaidahnya mengatakan kullu mumathilin mukayyifun. Setiap orang yang sudah memberikan misal, yang sudah memisalkan, ya, itu dia mukayyif pada hakikatnya. Dia sudah mukayyif, dia sudah menggambarkan. Ah, gitu. Dan dua-duanya nggak boleh. Nggak boleh bagi Allah, bagi apa namanya ini, bagi seorang mukmin ya, nggak menghindari terkait dengan asma dan sifat bagi Allah Subhanahu, nggak boleh mumathil dan nggak boleh juga mukayyif ya. Asani itu tadi, jadi perbedaan pertama itu bahwa tamsil dikatakan lebih dalam, begitulah kira-kira ya, daripada takyif. Karena kalau tamsil itu menyebut dengan contoh langsung, tangan sebelah seperti ini gitu. Sementara takyif itu hanya menggambarkan dari satu sisi tanpa mengkaitkannya dengan contoh, tanpa membuatnya misal. Asani yang kedua. Perbedaannya, annal kaifiyata la takunu illa fi sifatil wahai'ah. Bahwa kaifiyah itu tidak ada, kaifiyah tersebut kecuali dalam satu sifat ataupun keadaan. Jadi kaifiyah itu hanya menjangkau, jangkauan kaifiyah ataupun penggambaran itu hanya pada sifat dan keadaan. Wa tamsil yakunu fi dzalika wa fil adat. Sementara tamsil itu lebih dalam, ada jangkauan tamsil itu di dalam kaifiyahnya, dalam bentuk sifat dan keadaannya, dan juga jumlahnya. Jadi lebih dalam dia. Jadi kalau takyif itu hanya menjangkau tentang sifat dan keadaan. Sementara kalau tamsil itu sifat, keadaan, dan juga jumlahnya. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah. Di sini akan kita lihat. Allahulladzi khalaqa sab'a samawatin, Allahulladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit dan dari bumi juga seperti itu. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12, ai fil adad, dalam jumlah. Iya kan? Jadi di sini kan Allah SWT menggunakan kata mithl. Mithl itu kata dasar daripada tamsil. Tamsil itu kan masdar ya, masdar daripada kata matsala. Di sini mithlahunna gitu. Kata-kata mithlahunna di sini. Jadi di sini menunjukkan, kalau kita lihat kan disebutkan tadi bahwa tamsil itu jangkauannya, sifatnya, kemudian keadaannya, dan jumlahnya. Masuk nggak semua ini? Kita lihat. Allah SWT menciptakan katanya 7 lapis langit. Oke. Yang semisal langit apa? Bumi. Oke ya. Itu dari sisi sifat. Baik. Yang kedua, dari sisi jumlah bilangannya. Iya kan? Jumlahnya 7 di langit, 7 lapis langit, dan Allah juga 7 lapis bumi. Ah, gitu. Jadi kalau di ayat ini menunjukkan bahwa tamsil lebih dalam dari sisi jangkauannya, karena tidak hanya dari sisi sifat dan keadaannya, tapi juga jumlah. Kalau dari takyif itu hanya dari sisi sifat dan keadaan saja dia, ya, tidak sifat, tidak jumlah. Contoh dikatakan bumi begini dan begini, dia menggambarkan, dia tidak memberikan permisalan, ya, nggak memisalkan dan juga nggak menyebutkan adat atau jumlah. Demikian ikhwati fillah, a'azzanillahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa kalau dikatakan mana lebih dalam antara takyib dan tamsil, maka kita katakan tamsil lebih dalam dari dua sebab. Sebab pertama, bahwa tamsil itu menyebutkan satu keadaan, satu sifat, ya, yang diikat dengan contoh. Ya. Yang kedua, bahwa sementara takyib tidak demikian, dia hanya menyebutkan gambaran tanpa menyebut contoh. Tapi kalau al-kaifiyah, ya, yang kedua ya perbedaannya. Kaifiyah itu hanya terkait jangkauannya, hanya sifat dan keadaan, sementara tamsil itu pada keadaan, sifat, dan juga jumlahnya. Ikhwati fillah, a'azzanillahu taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya 4 perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sudah disyarahkan dengan lengkap oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Kalau boleh saya review sedikit ya terkait dengan yang sudah kita bahas. Ya. Ini bahasannya itu bermula di halaman 57 dan berakhir di halaman 74. Jadi ada sekitar berapa halaman ini? Ya, ada sekitar 23 ya. Lebih kurang begitu, tidak sampai saya kira ini halamannya dari 57 sampai ke 74. Ya. Jadi ada sekitar 17 halaman membahas terkait dengan masalah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Syekhul Islam Ibn Taimiyah min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamsil. Ini hanya jumlah qasirah ya, kalimat yang pendek, tapi syarahnya ini memakan beberapa puluh lembar ya. Ada hampir 17 lembar ya. 17 halaman begitu kan, untuk mensyarahkan ini ya, mensyarahkan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itulah menunjukkan kealiman Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, perkataannya sedikit tapi disyarahkan oleh banyak halaman ya, karena memang luar biasa makna yang beliau sebut ya. Memang itulah prinsip daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berhadapan dengan asma dan sifat, tidak boleh tahrib, nggak boleh ta'til, nggak boleh juga takyif, dan juga nggak boleh tamthil. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Kita lanjutkan pernyataan atau perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah kembali di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Nanti akan kita bacakan syarahnya yang disyarahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Qauluhu, dan perkataan Syekhul Islam, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat yang ke-11. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada seperti Allah azza wa jalla, tidak ada yang semisal dengan Allah azza wa jalla sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini ayat terdapat dalam surah Asy-Syura. Ini juga disyarahkan oleh Asy-Syaikh dengan syarah yang sekira juga agak sedikit panjang ya, dan saya berharap tidak terlalu panjang sebenarnya, tapi ini akan berlanjut nanti insyaallah taala ke berikutnya ya. Mudah-mudahan para pemirsa Salam TV yang berbahagia, saya kira semuanya semangat ya untuk mengikuti kajian ini, karena kajian ini memang begitu sangat penting. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya para akidahnya Nabi, akidahnya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama rahimahumullahu ta'ala yang berada dan meniti jalannya salafun salih atau berdiri di atas manhaj salaf. Ya. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Syarahnya bagaimana kita lihat. Qauluhu, perkataan perkataan Allah Azza wa Jalla yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bal yu'minun. Ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dulu. Bal yu'minun, bahkan mereka beriman. Ay yuqirru ahlus sunnati wal jama'ati bidzalika iqraran wa tasdiqan. Maksudnya bahwa ahlus sunnah wal jamaah mengakui dengan pengakuan yang kuat dan pembenaran apa yang mereka akui dan apa yang mereka benarkan, bi annallaha laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. Kama qala an nafsihi, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah Azza wa Jalla, wa huwas samiul basir, sementara Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syura ayat yang ke-11. Fahuna nafa al-mumatsalah. Maka di ayat ini kata Syekhul Islam, kata Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, ya. Nafa al-mumatsalah. Maka di ayat ini Allah Azza wa Jalla menafikan mumatsalah, menafikan permisalan. Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tsumma asbata as-sam'a wal basar. Kemudian Allah menetapkan pendengaran dan penglihatan. Fanafa al-aiba tsumma asbatal kamala. Maka Allah menghilangkan aib, yaitu tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun. Tsumma asbatal kamala, kemudian Allah menetapkan kesempurnaan. Apa kesempurnaannya? Yaitu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Lianna nafal aiba, lianna nafal aibi qabla itsbatil kamal. Walihada yuqalu at-takhliyatu qabla tahliyah. Fanafyul uyubi yubda'u bihi awalan thumma yudhkaru isbatul kamal. Maka kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal, tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Maka di sini nafal mumatsalah. Maka Allah Azza wa Jalla di ayat ini, di ayat yang mulia ini menafikan mumatsalah, yaitu menafikan yang namanya yang semisal dengan Allah. Tapi asbata sam'a wal basar. Allah juga menetapkan as-sama' wal basar, menetapkan yang namanya as-sama' wal basar, yaitu apa? Mendengar dan melihat. Fanafa al-aiba tsumma asbatal kamala. Maka Allah Azza wa Jalla menghilangkan al-aib. Apa aibnya tadi? Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla sesuatu apapun. Tsumma asbatal kamala, kemudian Allah menetapkan kesempurnaan. Apa kesempurnaannya? Yaitu apa? Menetapkan as-sama' wal basar, bahwa Allah mendengar dan melihat. Li'anna nafal aib, li'anna nafal aibi qabla isbatil kamal. Karena menetapkan karena menghilangkan aib itu sebelum menetapkan kesempurnaan. Jadi dihilangkan dulu aib-aibnya nih, baru ditetapkan kesempurnaannya. Ya, walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan kata Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, kata Asy-Syaikh, at-takhliyatu qabla tahliyah, itu pengosongan sebelum pengisian. At-takhliyah itu artinya dikosongkan, khali. Takhliyah itu dikosongkan, qabla tahliyah sebelum diisi. Kalau kita ada bejana lah, ya ada bejana, mungkin ember lah, botol kah. Kalau kita ingin ngisi madu di botol, apa yang kita lakukan? Apakah kita langsung isi madu atau kita bersihkan dulu botolnya? Oh, tentu kita bersihkan dulu bolak-balik gitu kan. mungkin 2 kali 7 kali gitu kan, pakai air, pakai apa lagi, disemprot, pakai sabun, dicuci, dikeringkan, di apa, baru kita isi madu. Ah, begitu dia. Enggak langsung, oh malah botol ini langsung diisi, enggak bisa. Yang paling ekstrim lagi contohnya, yang paling kita dengar. Sering kita kan ngisi air di galon. Galon ya, bukan ngisi bensin ya. Ngisi air galon, isi ulang air gitu kan, air galon itu. Apa yang mereka lakukan tukang galon itu, tukang galon air? Masya Allah itu. Mereka buka tutupnya, kalau masih ada tutup dari rumah kita. Kemudian mereka isi air sedikit, lalu mereka masukkan ke pembersih ya. Ada semacam apa namanya, jaring-jaring itu kan. Diputar di dalam, dibersihkan, baru dibuang airnya, baru diisi lagi air, dimasukkan lagi, dicuci lagi. Masya Allah. Nah, baru diisi air bersih, ya itu yang kita bawa ke rumah. Kan nggak ada kita lihat tukang galon, mana galonnya ini. Langsung diisi di tempat itu, udah bawa ke rumah. Nggak ada. Ya, pasti dari pastikan dulu, bersih dulu. Ah, gitu. Jadi begitulah kiranya Allah Azza wa Jalla menafikan dulu semuanya yang apa namanya ini aib-aib ya, tidak ada yang serupa suatu apapun, tidak ada yang semisal Allah Azza wa Jalla suatu apapun, tapi Allah juga Maha mendengar, Maha melihat. Ah, gitu. Jadi at-tahliyatu qabla tahliyah, pengosongan sebelum ditempati. Fanafiyul uyubi yubda'u bihi awalan, maka menghilangkan aib itu dimulai pertama sekali. Tumayyuzkaru isbatul kamal, kemudian disebutkan penetapan kesempurnaan. Nah, gitu. Jadi sebagaimana kita akan sampaikan tadi bahwa air galon ini dicuci dulu. Gitu kan? Apa galon ini dicuci dulu baru diisi lagi air. Ah, gitu kira-kira. Jadi dinafikan dulu semua yang aib-aib baru ditetapkan yang namanya kesempurnaan. Wa kalimatu syai' nakiratun fi siyaqin nafi. Dan kata Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah, kata syai', karena ada dalam ayat itu laisa kamitslihi syai' gitu ya. Kata syai' itu nakirah, bentuknya nakirah, bukan ma'rifah. Fi siyaqin nafi, dalam pembicaraan, siyaq itu artinya arah ya. Siyaq itu artinya dalam bentuk nafi gitu kira-kira. Dalam bentuk nafi. Kan bentuk nafi dia, kan laisa itu kan menafikan. Laisa kamitslihi syai', kan ada napi dia sebelumnya kan. Jadi siyakul kalamnya artinya arah pembicaraannya kan napi itu. Penapian kan. Jadi kalimat syai' itu nakirah. Ya, nakirah itu umum maksudnya. Fi siyaqin nafi, dalam bentuk napi. Karena ada kata-kata laisa. Fatu'ummu kulla syai'in. Maka itu memberi faedah keumuman terhadap segala sesuatu. Maksudnya apa? Laisa syai'un mislahu. Tidak ada yang sesuatu apapun seperti Allah. Abadan. Selama-lamanya. Itu dia maksudnya. Selama-lamanya. Jadi jutaan makhluk Allah. Miliaran makhluk Allah. Tidak ada yang mirip dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan Allah. Itu dia. Ini perlu kita sampaikan. Agar tidak ada lagi kita ini membayang-bayangkan gitu. Walaupun kita memahami tentang sifat-sifat Allah. Sifat zatiyah, sifat fi'liyah Allah Azza wa Jalla. Tapi itu semua tidak akan membuat kita terkecoh. Tetap saja kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Ah, gitu ya. Jadi kata syai' itu ini datang dalam bentuk jumlah nafi ya, yang mengandung makna keumuman. Jadi tidak ada sesuatu yang seperti Allah selama-lamanya. Ayo makhlukin, makhluk apa saja. Makhluk Allah kan nggak tahu kita banyaknya berapa. Ya, jenisnya ikan, jenis ikan berjenis-jenis lagi kan. Oke, ikan lele ada jenisnya lagi, ikan mas ada jenisnya lagi, masya Allah. Satu jenis berjenis-jenis lagi. Makhluk Allah ini sangat banyak. Begitupun banyak yang tidak ada yang Allah Azza wa Jalla semisal dengan mereka. Wa in azuma ayu makhlukin, wa in azuma, makhluk apa saja meskipun dia besar. Falaisa mumathilan lillahi azza wa jalla, tidak dia akan semisal seperti Allah azza wa jalla. Ya. Falaisa mumathilan lillah, maka dia tidak akan semisal bagi Allah azza wa jalla. Tidak akan ada yang sama, tidak ada yang serupa dengan Allah. Li'anna mumathalatan naqis naqsun, karena menyerupai ataupun memisalkan yang kurang itu jadi kekurangan. Jadi kalau Allah azza wa jalla itu kan maha sempurna. Kalau dia sama dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan, itu kekurangan sendiri bagi Allah. Ah, gitu ya. Bal inna talabal mufadalah baina naqis wal kamil taj'aluhu naqisan. Bahkan mencari mufadalah, kelebihan di antara yang kurang dan yang sempurna, itu menjadikan yang sempurna itu menjadi kurang. Kalau kita ingin mencari mufadalah, kelebihan gitu kan, mana yang lebih ini, nggak bisa. Kama qila, sebagaimana dikatakan, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu, apakah engkau tidak melihat bahwa pedang itu berkurang kemuliaannya? Idza qila, apabila dikatakan inna sayfa amdha minal asa, sesungguhnya pedang itu lebih tajam daripada tongkat. Itu permisalannya nggak layak. Iya kan? Ya tongkat mana ada yang tajam. Maka kalau kita katakan tongkat tidak, sungguhnya pedang lebih tajam dari tongkat, itu justru menghina pedang gitu loh. Menghina pedang. Kalau kita katakan ya, ustadznya, muridnya lebih ustadznya lebih pintar dari muridnya. Gitu. Itu kan memisalkan mengurangi derajat si ustadz gitu kan. Mengurangi derajat si ustadz. Tapi kalau kita katakan ustadz si Fulan lebih mahir daripada ustadz si Fulan. Nah itu ada kemuliaan kepada ustadz yang dianggap lebih mahir. Karena kan selevel dia kan. Sederajat. Tapi tadi ustadznya lebih mahir, lebih paham daripada muridnya gitu. Ya jelas lah. Kan nggak mungkin kalau ada ustadz yang nggak paham gitu, atau lebih, atau ada muridnya yang lebih jago dari dia, nggak mungkin. Kenapa nggak muridnya jadikan guru gitu, jadi ustadz gitu kan? Sama seperti tadi, kalau kita katakan pedang itu lebih tajam daripada tongkat, ya itu menghina tongkat itu sendiri. Ah gitu kan, menghina itu sendiri. Kita katakan Syahal-Bani rahimahullah lebih pakar dalam hadis daripada Syekh Sipulan umpamanya, Syekh juga umpamanya. Nah, itu pujian kepada Syekh Al-Albani justru. Karena kan sama-sama Syekh, tapi kan Syekh Al-Albani lebih ini gitu kan. Makanya kita katakan kalau di sini satu sang khalik, satu makhluk, dari sisi manapun nggak ada yang akan menang, nggak mungkin gitu loh. Ya, maka kan nggak mungkin sama dengan Allah Subhanahu, nggak mungkin semisal dengan Allah. Karena kalau Allah ditarik dengan makhluk ini jadi kekurangan bagi Allah. Ah gitu kan. Nggak usah kan jauh-jauh, sama makhluk saja lah, sama makhluk aja gitu. Sama makhluk kan nggak ada, ya nggak ada yang mau kita katakan yang punya kambing ya lebih ganteng dari kambingnya gitu kan. Ya gimana, orang memang kambing kan beda dengan ini gitu. Kalau kita katakan yang punya kambing ini lebih ganteng daripada punya kambing yang ini, itu soal lain, itu kan sama-sama selepal gitu kan. Tapi kalau kita katakan kambing dengan manusia, ya jelas manusianya kan. Itu perbandingan yang justru bukan pujian kepada manusianya, justru itu penghinaan gitu kan. Nah, seperti tadi, ustadznya lebih mahir daripada muridnya kita. Itu penghinaan kepada ustadznya justru. Lalu kita katakan ustadz si Fulan itu lebih mahir daripada ustadz si Fulan dalam perkara ini umpamanya, perkara ini, satu perkara. Ya tentu ini pujian kepada ustadz yang lebih bagus itu gitu kan, bukan penghinaan tapi itu pujian. Baik. Ikhwati fillah azani Allahu taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang masih setia ya mengikuti acara ini. Fahuna, maka di sini kita katakan, law qulna, seandainya kita mengatakan innalillahi mathilan. Seandainya kita mengatakan sesungguhnya bagi Allah itu ada mathilan, ada permisalan. Ya ada yang semisal dengan Allah. Ah gitu kan. Lazima min dzalika tanqusullaha azza wa jalla. Maka mestilah dari perkataan itu mengurangi derajat Allah azza wa jalla. Mengurangi kesempurnaan Allah azza wa jalla. Tanqusullaha azza wa jalla itu mengurangi mengurangi lazima min dzalika tanaqqusullahi azza wa jalla itu mengurangi kemuliaan Allah azza wa jalla. Falihada naqulu, oleh karena itu kita katakan nafallahu an nafsihi mumathalatal makhluqin. Oleh karena itu Allah azza wa jalla menghilangkan Allah azza wa jalla menghilangkan dari dirinya mumathalatal makhluqin, semisal dengan makhluknya. Allah azza wa jalla menghilangkan, ya menafikan mumathalatal makhluqin, semisal dengan makhluknya. Li'anna mumasatal makhluk naqsun wa aibun, karena semisal dengan makhluk itu justru sebuah kekurangan dan sebuah aib. Li'annal makhluk naqisun, karena makhluk itu nakis, kurang, penuh dengan kekurangan. Wa tamsilul kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan. Dan memisalkan yang maha sempurna dengan yang kurang itu menjadikan yang sempurna menjadi kurang. Gitu ya. Bal dzikrul mufaddalah bainahuma yaj'aluhu naqisan. Bahkan menyebutkan yang mufaddalah, kelebihan di antara keduanya, antara yang kurang dan yang sempurna, itu menjadikan yang sempurna itu menjadi kurang. Ah, begitu dia ikhwati fillah. A'azani Allah taala wa iyyakum. Jadi intinya bahwa kalau kita kait-kaitkan, kita samakan, ya, kita misalkan Allah dengan makhluknya, ini kekurangan bagi Allah. Dan kita sendiri nggak ridho kan. Kita punya Allahu Azza wa Jalla, punya Tuhan yang kurang. Nggak, kita ingin kesempurnaan yang selalu ada kepada Allahu Azza wa Jalla. Ah, demikian ikhwati fillah. A'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya ini akan kita lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.